Hello guys, kita kembali lagi di Create Us Channel. So kali ni aku pergi selam dekat Putrajaya. Bukan Putrajaya KL, lebih Putrajaya Sabah. Kawasan tu dinamakan Putrajaya. Jadi sana ada satu kedai bandel yang lama sudah buka, bulan 1 tu. Tapi inilah hari tu kami ada pergi buat konten di sana. Tapi file apa pula korap. Jadi kami kali ni saya mau buatlah selam di sana. Tengoklah dapat hasil ke tidak. Tapi lama sudah nak buat selam bandel. So minggu ni let's go to the destination. Thrift Beast on the way untuk selam bandel. Yeah. So guys, ada team USA. Kami sampai sudah sini. Ni ada Mets, Chun, Baseball. Ni Boston, Boston Red Sox. Besukan Pittsburgh Pirates. Cuma itulah, Fruit of Loom okey lagi lah. Chun lah, Pittsburgh Pirates size L. Harga pun RM28. California. Ini style. Apa ni? Hood. Tak tahu apa ni design dia. Macam-macam lah, ada lah. Ni 28. Tapi bagi saya kan ada yang tak berapa cun lah. Oh, ini nice. Philadelphia Flyers NHL. Banyaklah tim sukan. Okey, itu saja. Dan ya, ini Boston Celtic. Macam jaket sini. All the noise. So aku lihat sini ada yang masih nak berapa lah, RM12. Tapi design dia agak hampir juga lah. Oh, ada juga lah cun Cleveland, whatever it takes. Cleveland Cavaliers, tapi Tech Delta okey lah. Tech Delta Pro Wade. Check lagi benda lain ada lagi lah. Ni Wonder Woman, tapi tak tahu apa tu. The battle belongs to the Lord. Masih lagi New York Islanders 2019. Tech Gildan. Yes. Ada lagi ya. Okey. Masih lagi mencari. Kita tengok mana tahu ada hasil. Hasil yang cun lah. Sun chest. Ini lagi, masih lagi. Macam banyaklah baju kosong di sini. Kalau cari baju kosong, memang apalah. Memang dapatlah. Ayolah. Tengkorak. Nice juga lah. Ini smart juga ni. Tengkorak punya style loh. Baju tengkorak. Tengok lah. Style kan? Ini baju tengkorak depan belakang. Tag pun caution di sini. Nice juga ni USA punya.
RM15 je. Kita pegang dulu lah. Style gila dia punya design. Tapi dia macam, dia macam baju sukan lah, polyester. Polyester punya kain. Tak dulu sini. Oi. Ikan-ikan salt life. Baik. Punya design ikan besar. Kali lagi, mana tahu ada apa jackpot di sini. Come on guys, come on. Jackpot. Ada jackpot guys. Jackpot. Aduh. Masih lagi mencari Indiana. Ini aku nak tahu apa ni design dia ni. Z for life. Oh ni Marlins. Ini baseball. Tapi Zephyr Budweiser. Oh ini style Cleveland Cavaliers. Tag Delta Pro Wit. Nice. Di belakang, di tepi ni. On. Which year? Which year? Pete Klee Cleveland Cavaliers. Guys, alien. Your grocery delivered. Oh guys, Cleveland Cavaliers basketball. Baik gila Cavaliers kali ni. Drug mat. Masih lagi mencari ha. Adalah ni. Tapi tak smart sudah. Minnesota Vikings. Okay, kita check lagi, selam lagi, mana tahu ada ni kedai ni. Dan kita cut dululah. Right. So guys, aku sudah dapat baju 3 helai sini. Ini di belakang dia. Nanti kita review dalam kereta. Tengoklah style dia. Memang vintage lah ni. 1996, copyright 1996, made in Philippines. Bermuda run style sweater dia. Nice so. Vintage sweater. So guys, penat tadi selam. So tadi ada aku sempat ambil 4 helai t-shirt. Semuanya dalam RM50 lah, kena ada RM55, kena bagi less juga lah kan. So di tempat helaian yang RM12 tu aku ambil 3 helai dan satu di harga RM28 lah. So yang first, yang dalam video yang menampak aku ada ambil ni skeleton. Nice. Depan belakang ni kalau bersukan ngam ni. Atau siapa minat aku letak di Creative Shop. Tapi cun lah dia punya style skeleton. Siapa ada topeng skeleton pakai ini, jadilah. Dan ya, yang 3 helai tu aku tak ada tunjukkan. Ah, first aku tunjuk kamu ni vintage LA Rams logo 7. Logo 7 ah, vintage ah, LA Rams style gila. Los Angeles Rams football logo 7 incorporation TM. Ada 3 dia punya helmet Rams NFL. Nice lah, vintage made in USA lagi. Size aku 2 kain. Memang cun. Terbaik guys.
ni hasil third hasil aku adalah memang cun guys. Mayweather versus Ortiz Welterweight Championship Sydney September 2011. Fantis t-shirt ah. Fantis t-shirt. Yang ini yang menang dia adalah Mayweather undefeated. Ini Floyd Mayweather. Kalau ini kena KO oleh Mayweather sebab dia illegal headbutt, jadi dia time dia minta maaf tu dia kena KO pula. Sebab sudah start sudah apa kan boxing match, sudah minta maaf, dia masih lagi mau minta maaf, kena tumbuk terus KO, menanglah Floyd. Then last guys. Last guys. Aku hampir terlepas. LOVE love. Ini adalah Kobe Bryant ah. Kobe Bryant punya logo, Mamba logo, love ah. The Nike tees. Nampak tu RM28 XL. XL ah, saiz aku. Belakang tu Mamba de. Nice. 8 hari bulan 24 hari bulan 8 Mamba de. Dia punya nombor 824 kan. Nike tulisan dia gold. Gold punya font, font dia punya coloring dia memang cun. Mamba Day ialah hasil aku Nike Mamba Day. Jadi guys, Holy Grail, second Kobe Bryant aku dapat. First aku dapat yang nombor 24, second aku dapat Mamba Day. Ini yang aku tahu t-shirt ni diorang bagi masa last game dia, farewell game dia, di mana dia score 60 point. Semua orang dapat, kena letak di meja, di kursi masing-masing. Jadi siapa yang beli tiket time tu dapatlah t-shirt love ni, LOVE yang Kobe Bryant Mamba Day ni. Jadi ini mau check balik harga dia mesti kau-kau lah. Dan ni hasil aku Nike lagi tu. Oh, 2016 Mamba Day hasil aku Holder Grail atau jackpot aku dapat. Yeah, selam guys. So sampai situ saja. Jangan lupa follow kita orang punya Instagram dan Facebook CreaArts. Subscribe to this channel CreaArts. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Hasil hustle till the next bonusod. Peace out. Guys, kita kembali lagi di CreaArts channel dengan saya